Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribunus, saya Widya Tersanti, Rotota Tribusumsul.com. Saat ini melaporkan berada di depan terminal Sako ya. Saya ini kita lihat proses pembuatan atau penyajian dari martabak bintang 9 ya. Nah, martabak ini tadi pas itu udah pakai apa-apa kayak diolesinya kak? Tidak pakai mentega dioles ke di keloyangnya. Ida tidak lengket kak eh. Nunggu sampai dia lobang-lobang kak baru dikasih gula apa cak mana? Benar. 80% lobangnya sudah jadi baru kak eh. Kita ini ada original be apa ada pandan juga kak? Original aja mbak. Original enggak saja. Enggak mau yang KW ya kak eh. Original saja. Tidak katanya enggak rasa coklat atau strawberry adonannya. Oh, toppingnya aja kak eh. Tapi untuk yang ininya original aja kak eh. Kita nih masih pakai areng masaknya nih kak. Pakai areng. Ngapa udah pakai gas bag itu kak? Beda rasa apa cak mana? Beda rasanya kak eh. Karena kita kan sesuatu itu buku endingnya. Endingnya kita tunggu. Endingnya yang kita tunggu. Kata kakak ini boleh lah. Jadi lemak pakai areng kak eh. Memang khas martabak tuh memang pakai areng masaknya kak. Tapi untuk ini kan ada martabak tuh yang masaknya pakai kompor, cek itu kak. Menghemat juga kak. Menghemat biaya. Yang apa dipindah itu kak? Karena yang panas ya ini nggak panas. Oh, ada ukuran apinya juga berarti kak eh, baru apinya eh. Ditutup kak eh. Kalau udah 80% baru kasih gula. Nah dikasih gula. Bapak mangkok itu kak gulanya? Satu. Satu aja kak eh. Satu pul berarti kak eh. Kalau yang udah manis gak usah kasih gula gak apa-apa. Gak usah dikasih gula gak apa-apa. Ada gak kak uang beli tanpa kasih gula aja itu kak? Ada kak eh. Banyak juga yang banyak faktor mungkin mengurangi makan manis gitu. Atau emang udah kena diabet. Atau takut nanti banyak korban. Iya. Korban apa kak? Kalau orang ini udah manis kan banyak korban. Oh, baca nian kakak nih. Ih, kita udah pakai serbet apa kak Nam? Itu pak loyangnya tuh. Pakai kardus ya itu guys. Karena kan nggak tunjuk kalau kita pakai ada kemungkinan nanti kita pakai tembus. Jadi pakai kardus itu guys. Nah itu Tribunus. Sambil memanfaatkan limbah kan. Iya benar juga. Ih, bacaan kakak ini siapa kak nama kita kak? Nama asli apa nama samaran? Eh boleh dua-duanya kak. Latif ya kak. Diputer-puter cak itu kak. Biar rata. Biar rata. Eh. Itu apinya besar dan ini apinya kecil kak. Kalau di sini tadi kan nggak seimbang panas. Panas dah kak megang loyangnya kak. Kalau megang loyang sih panas makanya pakai ini. Sudah matang angkat itu kak. Aku rasa kacang baik kak. Nah ini Tribunus. Ini tempat masih dengan yang lama kayak pakai areng kayak. Enggak lama kita jualan sini, Kak. Baru dari 97, Kak. Lama itu, Kak. Bukannya baru. Enggak ngapa diuntal-untal be, Kak? Iya, karena hemat tenaga, Mbak. Hemat tenaga, Kak. Selangkah nah. Kali semalam udah nyampe Polda kita. Ini kasih mentega gitu, Kak. Nah, dioles-oles mentega nih Tribunus. Untuk topi-topinya tuh bisa dilihat dari sini dari harga 18.000 hingga 23.000 akan tetapi ini untuk proses penyajian dari martabak isi kacangnya Tribunus dengan harga 18.000. Nih, lokasinya tuh ada di depan terminal Sako kah? Iya. Nah, banyak nih topinya Tribunus kacangnya nih dikasih susu juga. Lemak nih. Nanti dikomplain, Pak. Oh, ada yang komplain enggak? Ya, manusiawi lah. Manusiawi ya, Kak ya. Kita ini buka di Gojek juga apa tidak kak? Enggak mbak. Tidak. Jadi datang be langsung. Langsung datang. Karena saya nanti rugi. Ngapa rugi? Nggak ketemu yang manis-manis mbak. Iya, apalagi cewek ya kak. Bener nian kak. Ngapa dioles lagi mentega itu kak? Biar lembut mbak. Soalnya ini kan juga perlu kelembutan. Butuh kelembutan juga berarti martabak nih kak. Cek nian nggak kak ini. Buka dari jam berapa kita kak? Jam 5. Jam 5? Iya. Sampai jam 12. Sampai jam 12. Habis gitu kak? Itu takaran waktunya. Takaran waktunya. Habisnya pernah ada cepet kak? Pernah ya kak? Kalau habis itu ini udah habis. Sudah habis kak, tambah lagi.
berapa berapa loyang, berapa ember itu kak sehari kita habis kak? Ya kalau itu enggak tentu lah mbak. Enggak tentu kak. Buat adonannya di dari rumah apa dari sini langsung? Awal dari rumah seember, nanti kalau habis nambah di sini lagi. Bikin lagi, berarti dari rumah biar seember ya? Biar bagus ya, terus kak ya? Tidak disimpel-simpel lama. Kalau simpel lama-lama macam mana itu kak? Terpengaruh, terpengaruh adonan. Adonannya sendiri udah enggak bagus lagi. Nanti kak ya? Nah, baiklah terus inilah proses penyajian dari martabak bintang 9 yang berada di depan terminal Sako. Nih, tadi kita lihat ya isinya tribunus ya. Isi kacangnya tuh banyaknya, apalagi ditambah susu tadi tribunus. Nah, ini kacang-kacangnya dan itu menteganya. Ini martabak ini masih khas memakai arang nih tribunus. Boleh lihat itu sih kok lagi kak ya? Sekali ya kak ya? Bukan rasa cinta bukan? Ya, bisa dicampur-campur kak kita kak? Bisa, kalau dicampur-campur, kalau dicampur ya itu nambah harga. Kita sesuaikan harga. Ini dicampur bukan setengah-setengah kak? Ya, nah diuntel-untel pak kakak, tidak pernah nyampak apa cuman mana ya, kak? Daripada nyampak cinta malam nyampak martabak. Tapi kan rugi kak. Nih kak duitnya. Nah, ini dia rasa apa nih kak uangnya kak? Kita isi. Keju coklat ya. Keju coklat full kak dibelah dulu kak, tidak diisi dulu baru dibelah. Nanti tidak berlamburan. Jadi waktu dilipatnya nanti lebih rapi. Kecuali sesering-sering. Cak nih ya nah. Kita bukanya di mana bae nih sudah bintang 9 ini kak? Cuman di sini mbak. Cuman di sini lah baru belum buka cabang di mana kak? Kasih. Kita kan golongan orang-orang yang setia, nggak mau bercabang-cabang. Iya, bener nih ya, nasik nih ya, kakak ini. Kasih message itu, kak. Nah, lemaknya nih, ini tribunus. Berapa sama ini harganya, kak? 25. 25, kak. Kalau keju polos kan 23. Tambah 2.000 dari harga coklatnya, jadi 25. 23, ya? Iya, tambah 2.000 dari coklatnya, kak. Tambah coklatnya 2.000 jadi 25 kak ya. Bener nih ya. Udah panas apa kak tangan tuh kak? Motongnya. Masih dikatoin mak-mak. Ngapa? Lebih panas. Hah? Jadi kalau kita lagi motong ini dikatoin mak-mak panas mbak. Kalah panas martabak nih mbak. Ngapa itu udah dipotong lagi tuh kak? Besar kak? Ini nanti singkuk okay. Kalau langsung. Iya yeah. Bertahap. Bertahap deh kita kak ya. Ini kan? Nah, lemaknan ini. Nah, lokasinya ini ada di depan terminal Sako. Nah, harganya itu dari 18.000 sampai 23.000. Nah, ini harga-harga dan isiannya. Di sini kita jual roti bakar Bandung juga, guys. Nah, ini jual roti bakar Bandung juga di Tribulus. Nah, untuk isiannya itu kita lihat ya Tribulusnya ada kacang, ada meses. Nah, apa tutup baru? Enggak berapa hari lah tutup. Nah ini selisihnya nih tribunas, kayo, meses dan lain-lainnya. Jadi lemaknya nih tribunas yang makan martabak di malam hari. Baiklah tribunas, saya Widya Trisanti, reporter Tribun Sumsel.com. Saya melaporkan.